Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru siyam syahrul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala al hadis al mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ilallah min al mu'min dha'if. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan di bulan puasa ini dengan rasa sehat, rasa nikmat, rasa kehidupan yang sangat kita tidak berkira. Salawat serta salam marilah kita selalu senantiasa berikan kepada junjungan pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah sebuah zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan keilmuan, penuh dengan akhlak, sehingga kita apa yang kita rasakan pada saat ini, semoga kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, Allah dan Rasulnya bangga terhadap karya orang yang beriman. Dari hadis al-mu'minu qawiyun khairun wa habbu ilallah minal mu'min do'if, bahwasanya Allah mencintai pada seorang mu'min yang kuat, mu'min yang mau melakukan hal-hal yang bermanfaat di muka bumi ini, daripada seorang mukmin yang pasif, yang tinggal diam, tidak mau bekerja. Ada sebuah hikayat ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan Tabuk. Sesampainya di kota Madinah, ditemui seorang yang sedang memecah batu. Seraya Rasulullah bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Tuang batu pun menjawab, "Saya dari pagi sampai siang memecahkan batu dengan harapan bisa terjual dan saya bawa ke pasar." Akhirnya Rasulullah menggenggam tangannya. Ketika itu Rasulullah mencium. Dan Rasulullah pun mengucap, "Hadza yadun la tamassuhun naru abadan." Tangan ini tidak akan tersentuh api neraka selamanya. Subhanallah. Dalam sebuah hikayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam kehidupannya mencium pemuka-pemuka Quraisy, pemuka orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Rasulullah tidak pernah mencium tangan-tangan mereka. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah pernah mencium tangan, yakni seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya, yakni pekerja membelah batu. Kemudian Rasulullah pun pernah mencium kedua tangan anaknya yang bernama Fatimatuz Zahra. Dari sebuah hikayat tersebut, kita dapat memahami bagaimana Allah dan Rasulnya sangat sekali mencintai orang-orang yang bekerja keras. Dan Allah dan Rasulnya pun sangat menyukai
orang-orang yang memiliki etos kerja yang kuat, etos kerja yang penuh dengan semangat. Tidak hanya itu, Allah dan Rasul-Nya pun mencintai orang-orang yang sedang mencari ilmu. Kita pernah mendengar sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, bagaimana peranan beliau ketika mereka harus berhijrah dari Persia dan mencari Rasulullah di kota Mekah dan Madinah untuk mengikrarkan dirinya sebagai seorang Islam, dan sebuah karya yang tidak pernah dilupakan dalam sejarah, Salman Al-Farisi memiliki ide membuat sebuah parit dalam peperangan Khandaq. Itu seorang mencari ilmu. Kemudian ada juga Fatimatu Zahra, yakni anak Rasulullah. Bagaimana peranan Fatimah Zahra, seorang istri yang selalu taat dalam mendampingi suaminya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai ketaatan beliau dalam menyajikan sebuah makanan yang harus mengolah gandum sehingga tangannya pun harus kasar. Ya, jadi Fatimah Al-Zahra ini dikenal dalam sehariannya selalu taat dan beribadah kepada suami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis riwayat Al-Bukhari pernah menyampaikan, ada suatu dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan puasa. Seraya para sahabat pun bertanya, apa amalan tersebut ya Rasulullah? Yakni mencari nafkah. Sahabat MJ yang dirahmati Allah, semoga hikayah yang kita sampaikan, hikayah yang kita dapat simpulkan dari hikayah tersebut, semoga Allah senantiasa memberikan kita keyakinan, memberikan kita suatu harapan di mana kita harus bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dimasuki di bulan Ramadan ini, kita harapkan semua yang apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita perbuat baik sesama manusia maupun pada Allah, kita berharap karena Allah sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq fi waqtin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.